Ya, kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Presiden Filipina periode 2001-2010, Gloria Macapagal Arroyo, memberikan kuliah umum di Golkar Institute pada sore ini. Sejumlah petinggi Partai Golkar juga menghadiri acara kuliah umum ini, di antaranya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, dan sejumlah petinggi Golkar lainnya. Ketua Umum Erlangga Hartarto menyambut baik kedatangan Presiden ke-14 Filipina ke Golkar Institute. Erlangga juga menegaskan bahwa Gloria Macapagal merupakan sahabat baik Indonesia. Dalam kuliah umumnya, Gloria Macapagal membagikan pengalamannya sebagai Presiden Filipina ke-14 tentang isu yang penting di kawasan Asia Tenggara. My